Assalamualaikum para sahabatku seiman yang dicintai Allah. Pesan Rasulullah dan Fatimah soal pakaian muslimah. Islam merupakan agama sempurna yang mengatur kehidupan manusia dari hal besar hingga terkecil. Termasuk diantaranya pakaian muslimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan putrinya, Fatimah pernah berpesan terkait pakaian wanita. Dikutip dari buku Akhlak Wanita Muslimah karya Abu Ubaidah, dari Usamah bin Zaid, dia berkata, Rasulullah memberiku baju kipkiyah yang tebal yang merupakan baju hadiah dari Diyah Al-Kalbi kepada Rasulullah. Baju itu pun aku pakaikan pada istriku. Rasulullah bertanya kepadaku, mengapa kamu tidak mengenakan baju kipkiyah? Aku menjawab, aku pakaikan baju itu pada istriku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, perintahkanlah ia agar mengenakan baju dalam dibalik kipkiyah itu, karena saya khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tulangnya. Hadits riwayat Ahmad dan Baihaqi dengan sanad hasan. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, hadits ini menunjukkan bahwa wanita itu wajib menutupi badannya dengan pakaian yang tidak dapat menggambarkan badannya. Ini merupakan syarat bagi penutup aurat. Perhatikanlah pesan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah binti Rasulullah. Dia pernah berpesan kepada Asma, wahai Asma, sesungguhnya aku memandang buruk perilaku kaum wanita yang memakai pakaian yang dapat menggambarkan tubuhnya. Dikeluarkan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dan Baihaqi. Perhatikanlah sikap Fatimah yang merupakan bagian dari tulang rusuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ia memandang buruk bila mana sebuah pakaian itu dapat menyifati atau menggambarkan tubuh seorang wanita. Oleh karena itu, hendaknya kaum muslimin zaman ini merenungkan hal ini, terutama kaum muslimah yang masih mengenakan pakaian sempit dan ketat yang dapat menggambarkan bentuk dada, pinggang, betis, dan anggota badan lainnya. Hendaknya mereka beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya serta mengingat selalu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya hal yang dijumpai manusia dari perkataan para nabi adalah, apabila engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Hadits riwayat Bukhari. Itulah tadi pesan Rasulullah dan Fatimah terkait pakaian muslimah, menutup aurat yang benar. Semoga dapat menambah ilmu serta iman. Amin. Allahu a'lam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.